sekarang ini, Pak, Bu, ruwet. Ruwet. Saman kalau melihat di TV, di YouTube, semuanya ini disajikan fitnah, fitnah, fitnah. Wow, di media sosial namanya Gus, namanya Ustadz, namanya Kiai. Mencaci habaib, menjelekkan habaib, menghina habaib kayak seakan-akan supaya orang itu benci kepada habaib. Padahal habaib, walaupun gak kamu hormati pun mereka sudah mulia. Walaupun gak kamu cintai pun mereka sudah mulia. Oleh karena itu, gak ada ajaran habaib itu membenci satu sama lain, mencaci satu sama lain itu gak ada. Kita kebersamaan yang ada, kita persatuan yang ada. Wow, sekarang ini, Pak, Bu, ruwet. Ruwet. Saman kalau melihat di TV, di YouTube, semuanya ini disajikan fitnah, fitnah, fitnah. Hinaan, hinaan, hinaan. Lek sampean atine, sampean imane, sampean gak kuat, rusak. Penceramah tadi entah siapa namanya, namun nampak punya jamaah banyak. Namun dari apa yang ia sampaikan itu mungkin perlu diluruskan juga ya. Itu kan tadi ada pertanyaan, kenapa sekarang banyak Gus, banyak Kiai yang mengkritik Habib? Jawabannya mudah. Karena ada oknum Habib yang sering memancing suasana menjadi keruh. Ada Habib yang sering melecehkan atau menghina para Kiai dan ulama di Nusantara yang tidak bergelar Habib. Itu saja. Jadi, Habib ini sering melecehkan dan merendahkan Kiai Nusantara. Maka kini balik Kiai atau Gus atau ulama pribumi Nusantara balik mengkritik mereka. Itu saja. Jadi yang memulai itu justru oknum dari kalangan Habib. Ada Habib yang bilang kroco, ada Habib yang bilang anjing, babi, dan itu ditujukan pada para Kiai Nusantara. Ini kan sudah menyakitkan penduduk Nusantara. Dan masih banyak contoh lagi lainnya. Silahkan cek sendiri. Artinya apa? Artinya, ya pemutarbalikan fakta. Siapa yang mulai dulu? Kok kesalahan ditimpakan pada Kiai atau Gus atau ulama Nusantara yang mereaksi tindakan mereka? Jadi salahnya di mana? Kalau misal dari kalangan Habib, oknum Habib tidak melakukan hal-hal seperti itu, tentu para Gus atau Kiai Nusantara juga tidak akan mereaksi demikian. Tapi ini sudah keterlaluan. Segelintir oknum Habib sering menebar teror, fitnah, berita bohong. Begitu dijawab dengan dalil dan fakta yang valid, kok malah kelabakan. Salahkan sana, salahkan sini. Ini model apa, bro? Kalau seandainya oknum Habib yang sering berulah dan meresahkan itu segera ditangani oleh para sesepuh mereka, ya mungkin tidak akan begini jadinya. Tapi kan semua kelihatan banget seperti ada pembiaran dari mereka. Nah, kalau hal semacam ini dibiarkan saja, tidak ada yang mereaksi atau meluruskan, mau jadi apa bangsa ini? Mau jadi apa umat Islam di negeri ini? Mau dibodohi terus? Mau ditipu terus? Mau ditakut-takuti dengan cerita kualat? Kualat sama siapa? Sama Habib di Indonesia? Loh, status Habib kan masih diragukan toh? Bahkan sudah ada yang mempositifkan kalau mereka bukan cucu Nabi. Lantas kualat sama siapa? Jadi bagi semuanya mohon bersabar ya, karena semua ini adalah ujian.